Ya Rabbi bil Mustafa balim aqasidana wa rafir lana mahatullah ya wasi'ah Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa juga setanah air juga semanusia. Alhamdulillah siang ini saya silaturahmi atau istilahnya sambang sambung serawung, udah duduk situ dulu nanti ke rumah Bapak Ramlan. Nah, punya istri namanya Mbak Risia. Lah Mbak Risia ini putranya Bapak Rakiban. Nah, Mbak Risia sama Mbak Pak Ramlan ini tetangganya Solikin. Nah, ini Tari Supi Karang Tengah yang dulu sejak ikut di Hall Rumi di Cepu. Dan saya sudah sambangi linknya di wilayah ini. Dan Faisal juga Pak Tion, dan datang lagi nih Tari Supi, siapa namanya? Nah, ini baru datang. Yang ngeting ini Sirin. Teman-teman, ada hal yang menyangkut magnet ini. Saya kesini anaknya Mas Ramlan ini, namanya Eryani, panggilannya Eri. Nah, terus punya adik Rumi. Siapa tuh nih? Sulis. Dan sebelah ini siapa? Kang Sutres. Kang Sutres. Stres loh. Sutres. Teman-teman, silaturahmi seperti ini kalau menjadi nafas itu bagus. Odo sumeret waras wirise wilujenge. Ya benar di tengah pandemi agak wong sing di pandemi gitu. Kabar yang awet biar ya yang penting awet dewi dibandingi selamat rezeki ini berkah bulan anak putu terus dibandingi soleh-soleh. Nah, secara langsung ini Pak Ramlan, ini karena anakmu ini saya dengar nafasnya bisa tembang-tembang Jawa langgam. Dan itu seumur dia, ini termasuk anak-anak milenial. Nah, anak-anak milenial itu terhadap kebudayaan itu biasanya antipati karena disibukkan oleh alat-alat teknis, main-main melulu. Nah, dan ini lain ini, Erik ini. Nah, dan lain ini kami shoot, kami save di Kiai Budi Channel untuk menjadi inspirasi. Bahwa wong iki nak metu saka akar budayane itu pengkhianatan kemanusiaan, itu kata para arkeolog. Jadi wong Jawa ya kudu Jawa. Mula ana istilah barat diruwat, Arab digarap. Ya,
terus Jawa digowo. Soalnya kenapa kok barat di luar uang jadi pecicilan senengane perang wae. Iki cara gowo ngono jadi pecicilan. Kaya bocah liar. Lah Timur Tengah yang ngono, jebul secara usia budaya Timur Tengah ngono kuwi uang ya senengane tukaran ae sprene. Iki cek gedandapan akine dan wong Jawa iki malah aja meneh kok uang wit-witan yang dirumati kewan dirumati pemenang uang dan ngoten Mas Ramlan. Terus niki jenengan kula sukani kula suwun komentar soal anak wedok iki apa ana titisan nasab kok dhuwur maksudnya iki mbahmu mbahe mbahmu apa ngoten lho soal seni yang ya nek masalah seni bebane niku yo seni ning carane masalah gede de dolanya kep yo ngrungokake cok ngono iki nek seneng kali kes anu keindahan lah gambange yo kabeh wong Pak wis ngaten niku lan nek masalah mungkin dalam terawang secara batin iki ki koyo pengaruh apa ono nasape ngono. Eh raose jenengan dadi wong tuwa duwe anak iso pinter nyekar ngono iki piye? Ya bersyukur lah. Pak Ramlan sih, Bang. Pak Ramlan kon Jakarta Pak sampeyan. Lah ya cara wong tuwa. Iya seneng niki keindahan tetep disenengi wong sak kabeh wong. Gusti Allah iki medhun nang bumi kuwi sing kena didelok iku keindahane. Lah keindahan wujude nang gone seni ngene lho urute. Lah ana meneh Gusti Allah dawuh, aku nang donya iki dikenal melalui katresnan. Lah nama ane piye anu komentare karo anak itu? Dukung. Mendukung, bersyukur, bersyukur. Dan mendoakan. Mendoakan. Ya, cepat judulnya. Cepat judulnya. Mendoakan apa? Sukses. Sukses lah. Dari sisi pendidikan juga sukses, sehat terus. Kenuan terus adine, adine piye? Nak. Apa jenis panggilannya siapa? Sulis. Eh Sulis, piye komentarmu Sulis? Kowe kerep ndungu rengeng-rengenge mbayumu. Pengen jadi bener. Eh? Pengen jadi nerokke malah. Nerokke. Piye komentarmu Sulis piye? Lho karena kamu nerokke kan mesti ikut ter pengaruh seneng. Eh. Eh, piye? Nah teman-teman, ini ya ana sing karepe duwe ning ngucap kene angel. Ya tentu ini bagian dari silaturahmi tersebut. Nah kita dengarkan ini laras dari Erik ya. Erik. Lanang. Terserah ngei suguhan apa Erik. Sampai gue. Ya Allah. Nah, makanya kita bersama mengikuti ya sing dek jaman berjuang itu aja. Dengan bawane langkung kembangnya bareng-bareng. Sing ra iso pokoke tok-tok mangap-mangap. Jadi buka ya, Pak. Vokal ini cara jawane vokal. Vokal. Ya. Anu. Sabar membangi nyawa. Oh
sing yo bena cilike kaya kelip-kelipe ku kunang. Ya kunang niku sangka tembung singkatan ya iso konang. Konangis nek susah ku kon mujada. Lah kunang ana makna nomor loro kewan cilik sing dianugrahi cahya. Dadi meli-meli padahal meli-meli kuwi digawe gambarke anu Mbak. No ati iki ana imane sing iso dadi suluh. Lah terus dia mau saben bengi nyawang konang terus yen memajang mung karo janur kuning. Memajang niku kan upaya omahmu biye kan orang ngene iki Mas. Terus kok pajang-pajang iki ning teke majang nganggo janur. Lah mulo janur iki jar wedhusake jaane. Sing kelip-kelip mau kok paes-paesi wong ki wujude iman. Lah terus di toke nanggone laku padane karo tonggo ngajeni ngene iki pepaesing bisa karo sedulur rukun karo bojo sayang karo anak sayang wis niku karo tamu mulyake cawis nopo apa semangka kok ning Mas Abah teh terus apa neh madang lho wong Jawa ngarani mangan yo madang diubahlah materi itu dengan cahaya. Lah kembang bae weton gunung kembang niku gondo arum niku mestine sangka dhuwur. Nah niku dhuwur niku nak cara wong Jawa gitu. Nah simbol kecaping. Mula capinge ana anu Pak.
Sinten kok nami ngene. Lagi ben. Baraki ben kuwi ana panahe ngono lho. Dadi iki entuk ilmu kok kene, mundane entuk ilmu kok kene, iki entuk ilmu kok kene. Ya nganti pucuke Kanjeng Nabi. Pacitan sarwi jenang, pacitan iku piring coba anu semongkone. Nah, gambaran pacitan sarwi jenang iki piring karo isine iki. Nah, iki gawe gambarke ati nak urip iki kaya piring ana isine. Padha karo nak ati urip niku ana ora kok jenang nak ati jeneng. Lah sapa sing dimaksud jeneng? Jebul nak ati iki ana perkara sing ora tinulis ning isa diwaca. Jeneng. Lah puncake no Gusti Allah. Pacitan sarwi jenang. Panas udan udan panas mulo kena pas minggur kuwi panas udan udan panas terus panas udan udan panas panas udan aling aling capek gunung lah udan panas iki anu mbak melodi hidup ya tiga rendeng ya susah ya seneng ya berarti ya rugi ya lunga ya mulai ya ujung kan ya ada lunga ini nah suwi wih caranya cilupe suwi cilup wah suwi lah kok nak mulai bah lah Gusti Allah jebul ya berpeta umpet dalam setiap kalbu dicedai malah nyingkur lah bareng kene patah hati malah nyambang aja putus asa iki kawulaku ya ngoten niku dalam peta umpet niku lah niku panas udan udan panas lho kok apa hubungane aling-aling caping gunung jupuk caping niki rak dentuke ngisor bunder tapi terus mucuk ngono lho dadi urip niku nyakra manggilingan kaya rada mubeng lah gari hubungane iki dirasa nah seneng ya alhamdulillah nah susah ya nyebar godhong karo ya Allah sabar sawentara ya kon sabar innalillah dadi pucuke niki namung sebut tok niki lah nak kuwi tak silihi caping gunung mburi-mburi kan ngono panas udan udan panas aling-aling caping nadian wadon sarwi sarta lanang lah nak duwe kesadaran hebat kaya ngono lan iku digambarke inumane banyu bening. Banyu bening iki carane wong ikhlas sing urung ana campuran. Niku bening. Nah, terus iki dawa-dawa niki Pak Ramlan. Nah, terus dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang dikira ngandut kuwi enteng apa? Abot. Iya ra, Mbak? Lah ini kok metemene? Soale dilambari seneng. Lahir anak lanang. Sing dimaksud anak lanang nok kene ora kok jenise, tapi ku rijal Allah. Rijal Allah. Ya wong ngono kene anak maragib kok. Ya niku. Lah terus biyen tak openi saiki ana ngendi? Nak jaman perang biyen dirumati ya saiki jare wis merdeka dur endi? Tur biyen ninggal janji engko nak wis merdeka ngene-ngene. Neng saiki apa lah lali kok dalanku jek rusak rung dibenahi iki piye kae kabare kae satrio-satrio kae neng nak iki hubungane agama biyen nate janji iki jebul pangeran biyen nakoki karo awake dhewe alastu biro iku mau aku Gusti Allahmu kalu bala syahidna nggih ya bareng lahir nang dunya roh akan wiju ini do pangke padahal iki kabeh ayat sing iso ndadekke ati zikir ngono lho kuwi ben ado lali rene ning gunung tak cadongi sego sego jagung maksudnya singkatan sejo sing agung sego iki ora kok niku wau tok Mbak anu ning yo sego iki jagung ini dibuat untuk ilmu seserapan ning seserapane jero kan yo neng gunung tak cadongi sego jago yen mendung tak sih kenapa kok caping wau kok di sini jadi anugerah kesadaran wau jebul titipane Gusti Allah duweke dhewe wong wujute nak dicipuki kabeh dirumpuki ya awake dhewe ra iso apa-apa syukur bisa nyawang gunung bisa dadi rejo lah niki membangun peradaban dine ora ilang gone lara lopo dadi sing ora entuk ilang nang gone katresnan sakit rindu barang lah bila rindu hilang musnahlah cinta kata berpisah itu bagi mata kepala
soalnya nak wis ado sithik ra ketok ning bagi mata hati Mbak, tak ada kata berpisah. Walau suamimu di Jakarta, ada bayangan di hatiku. Ngono kuwi jenenge ora pisah. Keling namine. Nah, sing nang Jakarta yang ngono tok anggap ora polali mbek omah yo ora wong manungsa duwe ati jenenge eling. Apa? Nang apa? Ya. Bon, teman-teman, ini memang sedikit kami urai hanya untuk mendorong ini putune Mbah Rakiban. Mbah Rakiban ini untuk semangat terus anu sapa? Eri. Nah, dalam mengolah diri dalam sepi, menepa diri dalam sunyi. Lah engko nak urip ya kan boleh sendiri tapi jangan menyendiri. Lah engko digabung secara tunjuk rukun namanya bebrayan. Nah, teman-teman, ini kedatangan saya hanya untuk mensupport. Setelah ini nanti saya mau ke tempatnya Solikin. Dari Solikin nanti kita mau ke Kalijaga, Tari Supi Kalijaga. Dan nanti malam ternyata ada acara di Gayang, tempatnya Kiai Syukron. Ya, untuk layah-layah ini disuguhi lagu anu apa neh, nok. Ya ning tawang ana lintang. Boleh. Apa? Ya nyedam sari boleh. Ya boleh. Ya kita simak teman-teman, ini sebagai penutup. Besok lagi kita silaturahmi. Ngopi bisa. Sing wis dadi bae. Ini anu no Eri, salam bagi seluruh sinden di Indonesia. Soalnya aku nanon dindi petok sinden tak parah nih. Sini so vokal solawat tak parah nih. Tak simpen nonggone Kiai Didi channel. Nah niku. Kula namung damel nyimpen sugih wong Indonesia iki ngene iki lho, ora ngrasani wong, ora cerewet mbek wong lanang tapi pinter solawat. Dadi ilate ditindahi kalimat thayyibah. Ya. Apa? Ayo. Nyanyi. Suka-suka aja. Sebagai penutup. Pepeleng ya boleh, sing wis anu. Wis. Wancine ngono kita. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine podo nindakake, asen wis kumandhang wayahe sembayang, natepi wajib dawuhe pangeran, salat dadi jaga ing agama, limang wektu kudu tansah dijaga, kanthi istiqomah lan sing tumaknina, luwih sempurna yen berjamaah subuh, zuhur lan asar. Salat saya tinggal toke tindak mungkar, maghrib lan isa jam ketik, rayukane ditambah salat sunahe, jo sembrono iku perintah agama, ngelingono ning dunya mung sedelo, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepingin besok munggah swarga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, niku tepuk tangan sih. Sing terakhir mau nak anu di
kayak balik awal menggairah kemeditan. Neng niki anu hari ini sudah bisa kalau medit gitu sudah bisa suara hidung jadi tidak begitu reposo bagus. Ya cah umur segini bisa langgam-langgam kayak gini dan itu menjadi inspirasi bagi yang lain. Matur nuwun Mas Ramlan niki siaran singkat dan salam dari kami keluarga besar dari Pak Ramlan. Dan Mbah Ne ini juga nunggu nih dan matur nuwun atas suguhan madangi wau. Sedaya Mas Ramlan mugi kita penjenengan sekeluarga diparingi sehat waras berkah rezeki amin dan kudu saleh saleh amin. Terus nanti besok malam ini Eri ikut nanti biar dijemput Pak Tio sebentar saya pertemukan dengan grup musik saya yang namanya Kiai Tapel besok di Salatiga. Nanti pulang ya diantar Bu. Malam apa? Siang. Iya, malam. Lah satu malam lang. Nggih to nggih. Satu malam. Nak meh ana sing dhereke ya monggo makne wong. Mbae ya. Sono beban kan mah malu ngetokke foto-foto terus. Iso niku dikancani. Beban ora oke. Kersane ngertos sawah genre musike kalih nggo anu, Eri mungkin bisa diolah oleh Mas Fajar. Jadi oh iki anu jilomu kedure sithik, oh iki kurang medun nah ngaten iki. Nah inilah ilmu. Jadi wong nembang kuwi jenenge sekar. Maksudnya sekar kuwi gondone wangi. Mula wong wedok kuwi nek iso daripada ngrawus wong lanang luwih becik nyekar. Nyekar itu nyanyi lho, Mbak. Nek wong lanang daripada misah-misahi wong wedok luwih becik lambe ini disumpeli udut. Soalnya kena bales omongannya wong wedok ki menang yo ora juara. Kalau malah kewirangan poro-poro menang disumpeli udut. Teman-teman, kami kira cukup sekian dan semoga berkah semuanya. Silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Bumi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adilu sebagaimana ini Erik ini. Salah satu di antara anak-anak milenial yang bisa menjadi contoh. Setiap kita punya potensi dan kembangkanlah biar memberkahi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.